Selamat datang di rumah Sophie Channel. Oke guys, video kali ini aku nge-vlog lagi. Mau memburu air terjun. Ini masih sekitar Tabanan ya guys. Karena hari ini mendung, jadi kayaknya menurut aku cocok gitu kalau mendung-mendung gini aku ke air terjun. Karena lebih menantang gitu kalau kelihatan di video kan. Ini hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani seseorang ya, ditemani temen aku. Ditemani seseorang aja. Marah dia nih. BTW nih, sekarang punya aku ngevlognya tuh kayak ala-ala estetik gitu loh, ala-ala sinematik. Tapi nggak tahu deh ntar. Ya nanti kalau misalkan airnya bening kan bagus ya, sinematik. Tapi kalau airnya keruh, atau deh lihat ntar, mungkin aku akan berikan efek sedikit ya. Jadi aku mau lanjutin perjalanan aku karena keburu hujan. Aku juga udah nggak sabar buat keramas ya di air terjun, di sor-sor gitu kan enak. Kalau musim hujan gini di air terjun pasti airnya kadang keruh guys. Tapi semoga nggak ya. Aneh banget. Yaudah deh, let's go, kita langsung ya terus ke bawah karena masih ada banyak tangga. Jadi kita nggak cuman langsung libur gitu aja ya, kita juga mau ngeliatin pemandangannya, terus ngeliatin perjuangannya naikin air terjunnya gimana, menelusuri air terjunnya itu kayak gimana perjuangannya ya kan. Betul nih, air terjun YHO ya guys, bayarnya cuman 5.000 tiket. Jadi kita bisa sepuasnya di sini. Kadang ada juga para bule yang ngajak guide di sini. Gak tau deh berapa mereka bayar. Tapi kalau lokal ya 5.000. Mungkin sama gak sih wisatawan? Gak tau juga sih sama. Yaudah guys, yuk kita lanjut ke bawah. Jangan lupa subscribe ya. Channel aku udah mau tahun baru loh guys. Semoga tahun 2023 udah bisa 1 juta subscribers. Kan seru tuh. Okay, let's go. Lihat aja pemandangannya masih asri. Agak gelap kok karena mendung ya. Cius, sabar no. Let's go. Tiga tangga tapi ada banyak gitu. Ada tiga space tangga dan di bawah tuh ada turis, orang India sih ya, kita sebut aja mereka turis gitu. Ya tangganya kelihatan kan dari sini. Wah parah sih, keren banget di sini. Sepi, nggak terlalu sepi tapi jarang banget di sini rame karena kan orang mungkin nggak banyak tahu atau mungkin mereka ini ya, mungkin males gitu. Soalnya ini banyak banget tangganya. Tapi ini nggak seberapa, masih banyakan yang di Buleleng. Buleleng masih banyak banget tuh tangganya. Next time aku mau kesana lagi, udah kangen banget sih. Jadi kita jalan lagi ya ke bawah, let's go.
stage yang kedua. Enggak terlalu ya. Dari sana sampai sana. Jadi enggak terlalu berat lah menurut aku. Tapi enggak tahu nanti pas naikkan kita bakal ngos-ngosan banget lah kan. Tinggal lagi satu tangga aja nih guys, tapi tangganya itu tangga besi. Kalau ini kan tangga, dia emang tangga dari kayak tanah atau semen, beton, gak tau lah. Nah, pokoknya kalian bisa lihat aja nih. Kalau tangga yang selanjutnya ini, dia tangga besi. Warna biru ya, warna biru. Oke, let's go. Ini udah gak sabaran nih guys. Thank you.
akhirnya aku berenang sih sama radingnya waktu itu. Ini dulu nggak ada nih, tapi sekarang udah bagus. Thank you.
karena hujan.